Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan GD Videos, sahabat tani, dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kita selalu berada di lahan, sahabat tani ya. Ini adalah padi Impari 16 yang sejak tanam belum pernah saya posting, dan sekarang tiba saatnya untuk mereview kembali. Padi Impari 16 ini berusia sekitar 78 hari sudah baru keluar malainya seperti ini. Dan ini juga sama dengan yang di sebelahnya, ini juga, dan di sebelahnya ini adalah padi Impari 33. Sekarang kita lihat dulu ya kesempatannya. Ini padi Impari 33 jabatan nih, sudah mulai menguning, ada beberapa sebagian yang menguning. Umurnya sama dengan padi Impari 16 ini, jadi umurnya sama. Tapi dari segi fisik kita bisa lihat seperti ini keadaannya. Impari 16 ini ternyata malainya lebih panjang, sahabat tani. Lebih panjang dan lebih menyenangkan daripada Impari 33. Seperti ini bisa lebih panjang. Seperti ini, sahabat tani. Tetapi umurnya begitu panjang. Dan sekarang sudah usia 78 hari. Belum merunduk. Dan yang ini sudah usianya sama, tetapi sudah lihat menguning. Berarti lebih genjah padi Impari 33 jabatan ya. Inilah perbedaan antara Impari 16 dengan Impari 33. Jadi kita akan kupas lebih banyak lagi. Simak videonya sahabat tani ya, kita akan cek-cek dulu. Seperti ini kondisi fisik jika dilihat dari dekat, kita simak videonya. Sahabat tani, pemirsa yang baru saja bergabung dengan GD Videos, dengan video ini, jika suka tekan like, subscribe, komentar, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar sahabat-sahabat petani, pemirsa dimanapun Anda berada, mendapatkan pemberitahuan yang pertama saat GD Videos update video terbaru. Sahabat tani, kita baru saja mengambil sampel batang padi sama padinya sekalian. Jadi saya ambil satu batang dan kita akan mencoba membandingkan 4 sampel padi Impari 16, padi Impari 33, padi Impari 42, dan Impari 45. Impari 16, Impari 33, Impari 42, Impari 45. Melihat ketinggiannya ya seperti ini. Ya, sekitar 10. Ketinggiannya perbedaannya 10 cm. Tapi kalau yang paling tinggi itu Impari 16. Sedangkan untuk Impari 33, 42 dan 45 itu tingginya sejajar pada usia yang sama ya. Usia sekitar 78 hari. Yang lebih tua dulu adalah Impari 33. Sedangkan untuk 16, 42 dan 45 terlihat sejajar. Masih hijau semua. Tapi yang terlihat paling mencolok adalah yang ini, yang 33 sahabat tani. Umurnya sekitar 90 hari sudah bisa dipanen. Kalau mungkin kalau ini 95. Kalau melihat dari sekarang di usia yang ke 78 ini, kondisinya seperti ini. Kita bisa lihat ini juga lebih, malahnya lebih panjang. Seperti ini lebih panjang. Baik, saya akan potong daunnya ya.
potong yang daunnya biar terlihat jelas. Seperti ini, sekarang kita akan susun biar terlihat sangat jelas. Ini nah, sekarang kita bisa membedakannya sangat jelas ya. Di antara keempat ini, yang jelas yang paling unggul itu Impari 16, sedangkan yang tiga ini Impari 33, Impari 42, Impari 45, ini setara. Maksudnya setara tingginya dan setara jumlah malainya. Tetapi kita bisa lihat bersama-sama di sini malainya yang terpendek, bulirnya yang sedikit adalah Impari 42. Jadi dapat disimpulkan dari keempat jenis padi ini, dari jenis ini semuanya, keempat ini adalah varietas Impari. Yang paling unggul adalah varietas Impari 16. Sedangkan yang paling genjah adalah Impari 33. Soal berapa bulirnya per malai, kita akan update di episode berikutnya agar tidak menjadi terlalu panjang video ini, sebab kalau terlalu panjang kita juga akan bosan. Kita simak videonya. Sahabat tani, pemirsa dimanapun Anda berada, saya berharap video ini menginspirasi dan memberikan masukan-masukan kepada sahabat semuanya, memberikan info yang positif bahwasanya kita nantinya bisa membedakan atau bisa memilih dari keempat jenis padi ini mana yang kita hendak mau tanam. Misalkan kita mau yang hasilnya banyak, mungkin kita bisa pilih jenis varietas Impari 16. Sahabat juga padi genjah, sahabat bisa memilih padi Impari 33. Cukup panjang video ini saya buat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan tema dan bahasan yang lebih menarik. Salam Tani Indonesia.